tidak bisa dibenarkan membuka hijab itu sebuah kesalahan ya, itu satu dosa ya yang tidak seluruh ulama sepakat. Cuman buat netizen saya beri sedikit nasihat saja ya, ketika kalian melihat ada orang yang futur, orang lagi lemah iman, lagi punya masalah, lagi terjatuh, orang terjatuh itu jangan diketawain, jangan dibunuh, didoakan saja, didoakan. Dan memang itu dosa yang kita nampak ya, dosa orang lain yang nampak di mata kita, tapi ingat berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi ya. Jadi kita ini semua pendosa nih, sesama pendosa dilarang saling menghina ya, sesama pendosa harus saling mendoakan saja, saling memberikan motivasi. Natal itu mu'alaf, dia sedang dalam keadaan lemah iman, lemah ilmu ya, jadi ini semua terjadi karena kesalahan kita orang Islam ya. Ketika kalian melihat mu'alaf itu pun berhak atas zakat, yang pentingnya asal ke 8. Sehingga saya tanya, siapa ustaz-ustazah yang mendatangi dia? Nggak ada kan? Nah, jadi ketika dia lepas hijab, ya wajar mungkin karena imannya lemah, ilmunya lemah ya, dan ini nggak ada hubungan dengan masalah pernikahannya dengan Kang Sule. Nah, cuma kemarin sempat saya tanya, kenapa dulu berhijab? Dia bilang, nggak ada kebutuhan. Nah, mesti bagus diminta kan, bukan cuma dakwah penting ya. Kang Sule dakwah sebagai calon istrinya, keluarganya pengen kalau mau serius berhijab. Cuman kekurangannya waktu itu kurang ditambahin dakwahnya aja, luruskan niat, karena niat itu bisa berubah setengah pun terakhir. Maka saya ingatkan semua teman-teman yang berhijrah, kalau kalian berhijrah mau pakai hijab, pakailah karena Allah, luruskan niat sebelum, sedang, dan setelahnya. Nah, supaya-baya istighfar ya. Jadi buat Natali banyak-banyak istighfar, gak usah cari dalil pembenaran, minta maaf saja kalau ada orang yang merasa dikecewakan ya, udah. Beliau pertama nelfon, pertama maaf Ustaz, maaf Ustaz. Dan sampai istighfar, ya Ustaz aku malam nangis kok, aku tahajud, doa, minta sama Allah, curhat juga sama Allah. Dan dia bukti kalau dia tidak mencari panggung dengan ini, dia tidak mau menemui wartawan kan, dia tidak mau diundang ke podcast manapun. Kan bisa aja dia bisa timing momentum untuk dapat nama gitu. Tapi karena dia menganggap ini adalah sebuah kelemahan, bukanlah sebuah hal yang harus dibanggakan, maka dia bilang, aku tidak mau. Maka waktu itu dia bikin story lagi, terima kasih Ustaz. Aku gak nyangka juga, ternyata kalian gak nyari aku. Padahal aku cuma mau tabayun aja. Mau tabayun, betul gak Natali meninggalkan Islam? Kan gosipnya gitu, Natali. Aku gak masuk akal, karena seingat terakhir ketemu, Natali memperkenalkan adiknya yang baru masuk Islam. Jadi adiknya masuk Islam dan Natali dakwah sama dia. Terus belajar agama benar-benar, sungguh-sungguh, perbaiki sholat. Tiba-tiba keluar gak mungkin. Nah, ternyata setelah 20 menit kurang lebih kami bicara, Natali yakinkan aku, dia bilang, Ustaz, aku gak akan posting yang seksi-seksi, aku cuma mau lepas hijabnya sementara, nanti mudah-mudahan insya lepas lagi. Dan nanti kalau ada yang salah-salah, tolong tegur langsung. Sementara artinya, Ustaz, di garis bawahnya sementara? Insya Allah, mudah-mudahan nanti lah. Kegalauan apa sih yang sempat dirasakan Natali tadi kalau curhat Ustaz? Itu udah jadi rahasia umum lah, karena anaknya sakit, dia punya ini semua, dia merasa kesepian lah, nggak ada yang sebetulnya kita nggak perlu merasa kesepian, nggak ada Allah kan? Nah, maka insya Allah dengan kejadian ini mudah-mudahan Natali kita makin semangat belajar agama, kemudian nanti ketika memutuskan lagi dipakai lagi istri papa sampai mati. Ada penyesalan nggak sih Ustaz, mungkin dari hanya dia deh. Tapi sedekat apa sih Ustaz sendiri untuk konsultasi spiritual? Enggak, aku yang telepon, bukan Natali yang telepon, aku yang telepon. Aku yang kaget ya, bukan karena aku merasa bersalah aja, karena sempat ketemu dan kita sempat janjian mau ketemu juga, mau ngobrol-ngobrol, ternyata aku sibuk juga awal. Pas Ustaz nelpon apa yang diobrolin? Minta maaf ya, kemudian dia bilang kamu dijelaskan, dia bilang gak ada yang jawab, pokoknya urusan ini urusanmu dengan Allah. Siapapun yang mau berhijab, pakailah karena Allah. Ataupun yang buka hijab, urusanmu dengan Allah. Ya. Kita sebagai orang luar dari orang yang kita nilai, komentar yang baik-baik. Sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada apa Allah. Insya Allah semua akan jadi baik. Tapi ada terlihat penyesalan dan mungkin... Ya, pastilah. Sedih, menghancur ketika harus membuka hijabnya, ya. Insya Allah, mudah-mudahan segera berhijab. Tapi memang mau lagi untuk ada niatan untuk ya pastilah, iman itu kan hati itu bolak-balik kan, hati orang tuh kadang lagi lemah, sedih, semua kita pasti ngerasain itu kan. Kalau lagi naik iman tuh kayak surga depan mata tuh, pas lagi drop, wah pengen masuk neraka semua, wah kayak neraka aja lah, kayak keren gitu.
iman itu begitu. Kata-kata Nabi kan umat-umat akhir zaman, kadang pagi beriman, sore hilang imannya. Kadang sore beriman, pagi keluar. Begitu. Itu ternyata kita kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu imannya stagnan, gak naik, gak turun. Tapi kalau manusia, kadang naik, kadang turun. Itu masih bagus ya. Kadang ada, kadang gak ada. Itu masalahnya. Gitu.